Hai semua. Assalamualaikum. Selamat pagi. So sekarang kita pergi kepada slot kedua dalam mat of the day hari ini, iaitu coretan hidup di KMPH. Okay, sebelum ni kita ada slot pertama iaitu road tour KMPH. Macam mana? Seronok tak jalan-jalan dekat college? Teringin tak datang ke college? Kan? Teringin kan? Macam mana tengok kubik? Tadi tu adalah kubik matematik lah. Okay, kat situ biasanya kalau sebelum ni, waktu tak ada pandemik ni, pelajar-pelajar boleh datang bertanya soalan. Okay, seronok. Biasa kubik kita orang tu meriah sangat dengan student suka bertanya. Okay. So jangan risau, lepas ni insyaAllah kita doa lah sama-sama. Moga pandemik ni berakhir dan you all boleh datang lah ke college kan. Merasai apa yang kita orang rasa. Okay. So hari ni, selepas ini kita akan ada game kita akan ada game, ada 4 game. So 4 game tersebut akan berdasarkan slot pertama tadi. Okay, slot pertama tadi. So kalau siapa yang terlepas slot pertama, rugilah. So macam mana nak jawab nanti kan game-game tu? Tak apa, nanti masih lagi ada peluang. Saya rasa boleh tengoklah semula slot tadi. Jangan risau. Okay, di mana yang first kita pergi ke QB, lepas QB kita pergi street view ni tau, street view. Pergi ke surau kan, ada kita ada student center. And then sehinggalah pergi ke taman matematik yang kita panggil math zone. Dekat math zone tu banyak benda lah yang kita boleh belajar dekat situ. Okay. Okay, so hari ni, untuk slot ini kita akan berkongsi sedikit sebanyak bersama dengan ex pelajar pada sesi lepas, iaitu sesi 2020-2021 yang mana kita akan ada 3 panel pada hari ini, iaitu Kak Syahmina, Abang Daniel dan Abang Aizat. Okey, tak tahulah Abang ke ataupun sebahagian you all ke, saya tak sure ni saya kenalkan Kak Syahmina, ini Abang Aizat. Dan mana Abang Daniel kita? Oh, mungkin Abang Daniel line dia tak berapa okey. So, sekejap lagi kita akan bersama tiga-tiga panel ni. Apa khabar you all? Okay, sihat hari ni? Alhamdulillah, sihat. Kita excited kan nak kongsi dengan adik-adik ni, dengan kawan-kawan. Macam mana pengalaman ataupun cabaran-cabaran dan tips-tips lah macam mana kita nak belajar secara online dekat KMPH. Tu Abang Daniel. Muncul dah Abang Daniel. Okay, Daniel. Alright. Okay, madam. Okay, alright. So nanti kita akan berkongsi bersama tiga panel kita ni, tiga orang kakak cantik dan dua abang handsome kita ni, di mana mereka akan berkongsi lah sedikit sebanyak macam mana belajar di KMPH. Okay, ready dah ke semua adik-adik? Semua anak-anak murid saya, anak murid-murid semua pelajar-pelajar KMPH dah ready dah? Kita nak berkongsi ni. Seronok nak dengar kakak-kakak dan abang-abang kita bercerita tentang macam mana belajar di college. Okay, dah ready dah tu. Ada yang bilang okay, ready. Okay.
So, untuk yang pertama, kita akan bersama dengan Kak Syamina. Kak ke? Okey, Syamina je lah ya. bersama dengan Syamina untuk bercerita tentang pengalaman belajar di matrikulasi lah. Okey, so dipersilakan. Okey, terima kasih, Madam. Okey, hai, saya Syamina, merupakan ex-student sistem 4 semester di matrikulasi Pahang. Okey, bermulanya sewaktu semester 1, saya rasa sangat bersyukur sebab sebelum ni saya pernah bersekolah di asrama, jadi saya tak ada masalah untuk untuk adapt dengan suasana matrikulasi. Kemudian time semester 1 tu tak ada COVID, so pembelajaran macam biasa. Boleh belajar face to face, boleh outing, boleh jumpa madam untuk tanya soalan dekat Cubic dan macam-macam lagi lah. And then semester 1 dengan semester 2 jadual tak packed sangat, tapi assignment untuk setiap subjek banyak. Kemudian nak masuk study week tu, program banyak dijalankan oleh pensyarah-pensyarah matrikulasi so that student akan lebih prepare sebelum final exam. And then masuk ke semester kedua, masih juga tak ada COVID, tapi dah hujung-hujung semester dah start ada COVID and kita orang disuruh balik untuk disuruh balik sebab kes COVID dah meningkat sewaktu seminggu sebelum study week tak silap saya. And then kemudian PSPM ditunda dibatalkan sebab benda ni unexpected kan. Kemudian masuk ke semester ketiga. Semester ketiga dengan semester keempat memang agak tough sebab kita baru nak sesuaikan dengan suasana belajar online dengan jadual yang pack sebab kita nak kerja silibus kan. So semester tiga kita orang boleh pergi ke matrik tapi dengan ada SOP lah. And then pembelajaran secara hybrid. Hybrid is ada kelas online, ada kelas face to face. And then sewaktu minggu pertama tu, lecture untuk setiap subjek dijalankan secara face to face. And then masuk minggu kedua, hanya lecture math saja yang dijalankan face to face sebab mungkin dia faham math ni dia perlu kita tunjuk depan-depan student pun untuk bagi faham kan. And then dah masuk minggu seterus-seterusnya kita semua lecture dijalankan online dan hanya diberikan video untuk kita lengkapkan lecture note. And then kelas pula dia sejam pertama online and sejam seterusnya dijalankan secara face to face. So saya suggestkan untuk adik-adik sebelum masuk kelas tengok video lecture sampai habis and lengkapkan nota. So that time kelas nanti kita dah boleh buat tutorial. So jimat masa dekat situ. Kemudian masuk and then semester ketiga ni pula beberapa bulan selepas tu kita orang disuruh untuk balik ke rumah. And saya tak ingat sebab apa, tapi bila balik rumah automatik kelas online di rumah. So saya faham online dekat rumah ni memang agak tough dengan macam-macam cabarannya, ada yang masalah internet, ada yang gangguan adik-beradik ke, kacau time kelas kan. And then saya bersyukur sangat sebab line dekat rumah lajulah berbanding dekat matrik. So tak ada masalah untuk saya join kelas. Kemudian kami diberi masa 2 minggu untuk study week. So masa yang sangat panjang and peluang yang ada ni saya gunakan sebaik-baiknya untuk prepare sehabis baik sebelum final. Okay, saya suka untuk sehari saya suka buat 2 set soalan college-college lain untuk lebih prepare lah. Selalunya set soalan college ni dia akan diberikan time minggu minggu study week, time study week selalunya. Kemudian kita orang disuruh balik matrik sebab
PSPM mesti dijalankan secara face to face. So nak tak nak memang kena balik matrik. So hari yang saya balik matrik tu, Pahang dah naik air. Dan itu kan musim hujan, Pahang dah start naik air. So saya try juga nak balik dekat balik matrik. Sebab kalau saya tak balik, saya akan kekurangan masa untuk all out dekat dekat matrik sebelum exam. Bukan saya cakap saya tak all out dekat rumah. Dia cuma dia lagi lebih fokus lah. Kemudian hari yang saya kena balik tu, saya terkandas dekat depan klinik kesihatan Gambang. And then saya terpaksa patah balik. And then saya baliklah keesokan harinya. Alhamdulillah sampai juga dekat matrik. Saya dikira bertuah lah sebab ada kawan-kawan saya, dia tak dapat pun nak balik matrik sebab kawasan rumah dia banjir. So dia kena jawab PSPM lambat lah. And then time tu, time exam tu, saya rasa bersyukur sangat-sangat sebab bila saya buka je kertas, soalan yang saya saya tengok dalam video discussion YouTube college-college lain adalah sama dengan apa yang dalam soalan final tu. Taklah satu set soalan, dia ada certain soalan. So so saya suggestkan you guys untuk tengok video YouTube college-college lain untuk lagi prepare. Kemudian masuk ke semester kedua, semester keempat, dia makin bertambah laju sebab nak kejar syllabus and PSM diawalkan and study week tak ada. Dia cuma ada 3 hari je sebelum final. So memang kena all out lah untuk semester ketiga, semester keempat tu. Tapi alhamdulillah, setelah 2 tahun saya berada di matrikulasi Pahang telah membuahkan hasil. Saya mendapat poplet untuk keempat-empat semester. Saya rasa itu saja kot pengalaman saya. Ya, terima kasih Syamina. Nampak 2 tahun yang terlalu, apa orang kata, banyak cerita suka dan duka. Ha, orang kata kan, betapa susahnya nak belajar, betul tak? Bukan senang lah sebenarnya nak belajar ni . Semua orang ada apa yang kata cabaran dia yang tersendiri. Contoh macam Kak Syamina tadi, 2 tahun tu bayangkan dengan tiba-tiba duduk seronok kat sini kan. Tengah happy-happy kat sini, kena balik kan sebab COVID lah. Nak balik sini pula, tiba-tiba masa tu nak exam kan. You all banjir tu kan. Saya ingat kes yang banjir tu. Okay, nak periksa ni banjir. Macam mana ni kita orang dekat college pun dah risau. Kesian kat pelajar kan. Siap ada yang kena ambil lah college pergi ambil. Semata-mata nak bagi you all selesa belajar di matrik ni. Okay. Alright, ada apa-apa soalan eh? Tu ada yang tanya, dapat perfect untuk semua semester? Cuba Kak Syamina kongsi sikit. Dapat perfect untuk semua semester, alhamdulillah. Tips dia kena stop complaining, do something. So saya dulu time semester 3, tak silap saya, online dekat rumah. Saya ada chapter math yang saya tak berapa suka, which is limit and continuity, tak silap saya. Dan tu saya banyak sangat komplain kenapa susah sangat nak buat chapter ni tau. Rupanya bila tengok-tengok balik, saya tak tengok video lecture sampai habis. Bila tak tengok video lecture sampai habis, so tak lengkapkan nota lecture tu. So saya cari masa untuk study, tengok balik lecture note, tengok balik lecture video and lengkapkan lecture note tu. And then try buat soalan without referring to the lecture note, and alhamdulillah I did it, and automatically chapter tu jadi my favorite chapter. So itulah, kena do stop complaining, do something. Betul tu, betul betul. Kadang-kadang kita ni cakap je banyak kan, susah tu ni lah kan. Sedangkan kalau kita buat sesuatu, kita stop sekejap, kita buat something. Something itulah yang kadang-kadang lagi bermakna dalam hidup kita, betul tak?
Okey, ada lagi tak? Akak result SPM untuk setiap subjek apa? Alamak, boleh ke Okey. ni nak? Okey, boleh. SPM saya dapat 5A, 3B, 1C, 1D. Okey, yang C tu chemistry, D admit. Okey, sebab itulah Kak Syamina masuk sistem 4 semester eh, sebab admit dia dapat D. Okey, so saya rasa ada juga ada adik sekarang ni yang dapat D. So jangan risau. Tengok Kak Syamina yang dapat D admit pun boleh dapat power flat kan? Ha, tengok. Ha, betul. Stop complaining, do something. Okey, ada lagi tak? Yang soalan-soalan yang saya perlu highlight di sini eh, ataupun nanti kita tunggu selepas ini. Boleh Syamina? Boleh. Okay, kita kumpul dulu soalan. Nanti kita akan jawablah di akhir sesi. Okay, next. Terima kasih Kak Syamina. Nanti kita jumpa lagi eh. Okay, kita akan berkongsi pula bersama dengan Abang Daniel. Abang Daniel okay ke tak? Okay, madam. Okay. Okay. So, kita akan bersama dengan Abang Daniel eh. Abang Daniel ni dulu adalah modul 3. Ex-student saya, modul 3. So, Abang Daniel akan berkongsi tentang tips-tips belajar secara online dekat matrik ni. Online ke tak online ke, tengoklah macam mana tips yang dia nak bagi eh. Okay, tips mat please. Okay. Abang Daniel nanti yang dapat A lah, mat tau. Okay, so teruskan Abang Daniel. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Haziq bin Muhammad Syafi'i. Saya apa ni student tahun lepas sesi 2019-2020. Saya dari modul 3. Saya nak share kat korang tips nak study math online yang mungkin boleh berguna lah untuk korang semua. Okay, yang pertama sekali kita nak study math ni kita kena fokus masa lecturer tengah mengajar. Sebab apa ni step yang lecturer tunjuk tu kita kena betul-betul tengok. Sebab boleh jadi kita akan miss apa ni step tu. Dan mungkin so, apa ni kita akan anggap benda tu susah padahal tak susah pun, senang je. Hello? Hello Abang Daniel. Saya rasa dia ada problem dengan internet. Okay, tak apa. Sementara kita tunggu Abang Daniel menyambung dia punya tips macam mana nak belajar math ni. Kah, ataupun kita akan pergi kepada Abang Aizat dulu? Abang Aizat okay tak? Untuk kita share dulu? Okay, Abang Aizat dululah. Nanti kita tengok macam mana kalau Abang Daniel dah okay nanti baru kita pergi kepada Abang Daniel eh. Okay, okay Abang Aizat okay eh? Sebab saya dengar ada suara lain tu. Okey dah. Okey. So kita teruskan bersama Abang Aizat. Abang Aizat akan bercerita tentang cabaran-cabaran dalam menghadapi PDP secara online dekat matrik ni. Kan? Banyak cabaran sebenarnya betul tak? Macam tadi kita dengar Kak Syamina cerita sikit-sikit lah cabaran-cabaran dia. So kita bersama pula dengan Abang Aizat. Abang Aizat ni adalah student perakaunan eh. Perakaunan. Kak Syamina tadi modul 1, Abang Nenia modul 3, sekarang bersama dengan Aizat iaitu pelajar perakaunan. Okey, boleh teruskan Aizat? Thank you madam. Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Aizat Daniel bin Ramli. Saya merupakan student account sesi 2021. Jadi pagi saya akan ceritakan sikit sebanyak cabaran-cabaran ketika online kelas. Okay, mungkin cabaran yang pertama, cabaran ni semua pelajar akan hadapi iaitu masalah internet. Certain yang tak ada problem untuk internet ni, mungkin ada certain yang ada problem untuk internet ni. Macam lagi-lagi siapa yang pakai top up, so setiap minggu dia akan top up balik untuk nak beli internet ke apa kan. Jadi untuk masalah ni, ataupun cabaran ni, saya ada macam sediakan sedikit solution. Macam korang boleh cari satu spot yang tu je yang lain elok. Tak kisahlah kat mana pun, asalkan niat korang nak belajar je.
So, yang pertama untuk online ni dia akan membuatkan kita rasa cepat mengantuk, cepat rasa malas, sebabnya kita tak face to face dengan lecturer yang mengajar kita. Sebab even though kita face to face dengan lecturer yang kita pun kita dapat sama tu hanya dalam 80% ataupun 90% je daripada ilmu lecturer kita bagi tu. Yang lagi online mungkin dalam 40% ataupun 50% saja ilmu. So untuk yang rasa malas ni korang kena lawan lah. Korang kena lawan, korang kena ada motivasi diri yang korang kena cakap kat diri korang yang kalau aku malas time ni aku akan gagal untuk masa akan datang. So korang kena lawan balik diri korang, korang hiraukan rasa malas semua tu. And then untuk yang mengantuk tu saya faham sebab saya pun pernah online SEM 1 rasa mengantuk tu memang akan ada. Tapi kalau macam saya, solution saya kalau saya mengantuk, saya akan siap-siap untuk buat record time class online tu. At least kalau kita terlelap ke apa, kita akan dapat tengok balik recording yang lecturer kita yang kita record tu. Okay, cabaran yang ialah untuk environment. Saya faham dekat rumah ni macam-macam bunyi boleh ada. Bunyi kenderaan lah, bunyi ayam lah, semua tu kan. And then daripada segi mungkin kadang-kadang diorang akan panggil apa. So solutionnya saya dapat bagi sebelum start kelas mana-mana, especially kelas math lah, sebab saya pun yang sebenarnya saya tak saya akan inform family saya awal-awal dulu sebab yang saya ada kelas. So minta diorang kalau apa pun lepas saya habis kelas ke apa. And then kalau bunyi luar tu korang try untuk ignore. Dan korang macam put 100% focus time online class tu. Lepas tu cabaran bagi saya sebagai student yang daripada lagi lah yang saya memang nak mat, memang saya kena lawan balik lah rasa tu memang. Sebab saya nombor-nombor. Tapi bila nak kan dapat sampel dapat B untuk sem satu. Itu cabaran yang kelima. Online kelas ni dia akan membuatkan kita homework kita bertimbun tau. Maksudnya kita akan banyak homework. Kalau tak nak banyak homework, kalau lecturer bagi homework tu korang, korang jangan tangguh-tangguh. Bila korang tangguh, kerja akan makin banyak, so korang akan makin stres. So kalau korang nak elakkan daripada stres, dapat je kerja tu terus buat, at least dah selesai satu kerja. And then yang keenam, which is yang terakhir, online class ni dia akan membuatkan korang untuk kejar due date tu. Sebab semua kerja akan ataupun semua assignment akan masuk dalam satu masa, tapi the tempoh submit tu dalam tempoh yang berbeza. So sini saya ada dua solution. Yang pertama, korang boleh perlu kerja yang sedia ada, maksudnya due date yang terlebih awal, ataupun korang boleh buat kerja yang mana lagi senang walaupun due date dia paling lambat tu. Itu saya rasa itu cukup perkongsian bagi cabaran belajar di matrikulasi yang boleh saya ceritakan kepada adik-adik sekalian. Okay, terima kasih Abang Aizat eh. Tengok bagus perkongsian tu. Terutamanya yang belajar secara online ni kan, masalah internet, bila internet ni problem, startlah bertangguh. Banyak lagi lah benda-benda lain yang akan datang. Betul tak? Ha. Kadang-kadang bukan internet masalah dia, masalah dia tak bangun lah. Ha. Okay, so antara tadi tips-tips yang Abang Aizat berkongsi tadi sangat-sangat best kan, iaitu yang pertama kalau tak ada internet kita cuba usahakan. Sebab saya ada dulu ex-student saya, siap viral lah orang kata sekejap kan, dia tak ada internet kat rumah dia. Memang setiap kali kelas saya akan nampak dia duduk bawah pokok.
Kadang-kadang saya nampak dia kata, eh kat mana budak ni duduk? Rupanya dia kata dia terpaksa pergi ke tempat lain nak cari internet. Semata-mata nak cari internet. Okay, so cari internet tu. Kadang-kadang nak internet ni bukan hanya untuk kelas. Kita periksa kan. Kadang-kadang kita ada UPS. Kita ada apa pun penilaian berterusan yang nak gunakan internet. Kadang-kadang nak hantar assignment. Waktu nak hantar assignment tu lah internet tu tak ada kan. So terpaksalah pergi cari internet. Macam tu lah cabaran-cabaran kita nak belajar dekat secara online ni. So saya rasa you all pun dah pernah SPM dulu kan. Macam mana belajar secara online. So boleh dah sebenarnya slow-slow atasi segala cabaran-cabaran tu, okay? Dan saya rasa ada antara satu lagi tips yang macam mana nak ni tentang cabaran bila dah secara online ni dia suka bertangguh kerja, betul tak? Tangguh kerja, nantilah kejap lagi lah. Kadang-kadang sengaja kita main game dululah kan. Kadang-kadang mak ayah kerja tak nampak kan apa awak buat. So pergi main game, pergi main game habis tak buat kerja kan. So tips Abang Aizat bagi tadi, jangan bertangguh. Bila dapat kerja, terus buat. Katalah kerja tu susah tadi, macam Abang Aizat kata. Susun dulu, mana yang mudah buat dulu, yang susah buat kemudian. Satu lagi yang saya nak tambah iaitu adalah jangan lupa, jangan malu, jangan segan, jangan apa lagi untuk bertanya dengan you all punya pensyarah. Sebab kami InsyaAllah bersedia selalu untuk menjawab segala permasalahan awak. Okay, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk tanya pensyarah. InsyaAllah pensyarah pun faham dengan you all ni kan. Belajar secara online ni dia akan layan awak. Tanyalah macam mana pun. Satu lagi macam dulu saya ada ex-student yang dia orang kata matematik. You all dapat apa dulu? Admit dia kan. Sekarang lagi lah pelajar perkawinan risau. Macam saya okey je kalau nak Google Meet face to face. Maksudnya one by one. Dia boleh tak hari nak Google Meet sebab WhatsApp saya tak faham lah. Tak apa boleh. Itu saya lah Saya tak tahu. Rasa pesyarah lain pun ramai je yang buat macam tu. Okay. Suri je nak membantu awak bila-bila masa. Don't worry. Jangan malu-malulah untuk kita hubungi kita punya pesyarah. Cuma adalah ada adab dia kan. Mula kenalkanlah diri. Kata janganlah tiba-tiba, madam saya nak tanya soalan. Janganlah macam tu. Bagilah salam dulu. Assalamualaikum madam. Kata siapa? Saya Siti Haliza. Saya ni pelajar kelas mana-mana kan. Saya nak tanya soalan. Saya tak faham dengan soalan ni. Saya dah cuba buat. Aku snap gambar yang awak buat tu. And then macam ni madam? Jangan tiba-tiba, madam saya nak tanya soalan. Soalan nombor 3A. Kata 3A mana pula kan? Pesyarah ni bukannya ingat soalan mana dia bagi, okay? So kenalah ada dia punya orang kata ada adab nak bertanya tu. Kami tak ada masalah nak tanya, okay? Boleh tanya bila-bila masa. Okay, bukan malu takut sikit. Kita orang tak makan orang tau. Okay, selama 18 tahun saya mengajar kat Matrik Pahang ni, saya tak pernah dengar lagi ada budak hilang telinga kena gigit dengan lecturer ke kan. Hilang kaki sebab kena pukul ke. Tak ada, tak ada. Jangan takut. Kita orang ni tak makan orang. Okay? Alright. Macam mana dengan Abang Daniel? Dah ready ke nak bagi tips belajar dekat, belajar mat di Matrik? Ada dah? Okay. Tengok. Tu antara cabaran kan? Tiba-tiba internet hilang. Tengok Abang Daniel dah tempat lain lah. So terpaksalah. Okay, so kita teruskan dengan Abang Daniel dalam memberi tips-tips belajar matematik di matrikulasi. Okay, silakan Abang Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PA 2020. Saya dari modul 3. Antara tips study maths dekat matrik. First kali saya akan fokus dekat apa yang lecturer ajar. Sebab lain tau kalau kita tengok skema jawapan dengan tengok apa yang lecturer ajar. Sebab yang lecturer ajar ni dia ada step dia tau. Kadang-kadang step tu tak ada dalam skema. Dan kadang-kadang step ni akan jadi lebih senang daripada yang sebelum ni. Dan bila mana kita tahu step mana yang kita lemah, kita boleh fokus untuk buat banyak latihan
dekat bab tu. Yang kedua, yang paling penting kita kena habiskan lah soalan tutorial, sebab ni apa ni memang penting dan dia boleh menjana otak kita untuk jawab soalan-soalan yang lain, macam soalan pasia, soalan apa ni teraya negeri lain, matrik lain. Memang soalan tutorial ni memang kena kuat lah basic kita. Dan yang ketiga, kita kena habiskan video lecture. Kita tak boleh nak terus buat tutorial kalau kita tak habis, tak tengok video lecture, sebab video lecture ni penting dan memang membantu kita untuk apa ni kuatkan basic kita lah. Kita ada tiga step. Yang pertama, tengok video lecture. Yang kedua, buat tutorial. Yang ketiga, baru pasia lain. Sebab kalau kita terus-terus nak buat soalan pasia negeri lain, memang susah dan jam lah sikit. Yang ketiga, misal kata kalau lecturer tu laju ajar, saya tak nak salin. Saya screenshot je, sebab kalau salin bazirkan banyak masa dan mungkin kita akan terlepas banyak benda. Elok kita terlepas satu benda je daripada kita terlepas banyak benda. Dan seterusnya, kita saya akan fokus dekat bab-bab sebelum tu. Contoh, kita dah belajar bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Korang jangan tak bab yang korang belajar je. Korang kena tengok juga bab-bab sebelum tu. Korang kena selalu buat latihan supaya nanti untuk final ataupun UPS senang untuk korang apa ni jawab, sebab korang dah tahu. Dia tak lupa tau dekat apa ni otak. Bab-bab yang sebelum tu, apa ni, kita kumpul nak study semua terus, nanti memang kita akan rasa macam aku pernah belajar ke bab ni sebelum ni. Dia macam susah tau. Kita akan jagalah PB dan ke remarks. Contoh kalau apa ni assignment, assignment memang kena hantar lah, jangan tak hantar, sebab assignment ni senang dan markah banyak. Bila madam korang suruh korang hantar draft tu, korang kena hantar lah, sebab dia nak tolong korang. Kalau tak, korang tak tahu salah korang dekat mana dekat assignment tu. Sebab assignment ni apa ni nak tak nak memang kena dapat markah tinggi dan full mark pun. UPS pun kena buat betul-betul, sebab mudah nak skor. UPS ni bukan ada soalan kebat pun, dia soalan-soalan dekat tutorial dengan lecture korang je. Kalau korang habis buat soalan tutorial dengan lecture tu, korang memang boleh skor UPS dan dapat markah tinggi. Kejayaan ni memang rajin je. Dia tak ada orang ni bijak, orang ni apa ni bodoh, tak ada. Kalau korang rajin, korang boleh. Lepas tu seterusnya, korang kena buat study group lah. Study group ni penting lah. Kadang-kadang kita ada something yang orang tu tak ada. Yang dia ada, yang kita tak ada. Yang mana boleh share lah dengan kawan-kawan korang. Sebab itulah pentingnya study group ni. Lepas tu korang kena, tak boleh paksa diri korang lah study. Contoh korang study sampai otak dah full, lepas tu korang paksa lagi, korang push lah, sebab tu akan bazirkan tenaga korang je dan akan hilangkan konsentrate korang dekat apa ni subjek tu. Sebab apa ni belajar ni kita kena ikhlas, kita kena minat, barulah ilmu tu datang. Lepas tu, kalau korang dah rasa penat sangat, korang nak push study lama sangat. Okay, lepas tu saya selalu ni akan, sebelum masuk bab baru tu, saya akan tengok learning outcome. Learning outcome ni ada dekat depan, apa ni, buku dekat tajuk tu lah, ada kecil je. Saya akan baca learning outcome tu, dia akan saya. Saya dah apa ni sat topik ni, saya dah faham ke sat topik ni. Kalau saya tak faham, saya akan terus buat latihan bab yang saya tak faham tu lah. Lagi satu, learning outcome ni penting untuk korang tahu korang dah kuasai ke tak.
Okay. Korang dah mahir ke belum bab tu? Ini kita bukan tak mahir. Sebab benda belajar ni dia ada berkat dia kan. Mungkin berkat dia kat situ. Lepas tu ilmu korang berkat dan korang boleh jawab soalan-soalan dengan mudah. Ini bukan student yang pandai. Saya tak pandai. SPM saya at math saya dapat C. Lepas tu apa ni masuk matrik, korang nak tak nak korang kena buat something lah untuk diri korang. Sebab sampai bila korang nak ada dekat bawah, korang kena apa ni tanya diri korang lah, dan korang kena buat apa ni sesuatu yang berharga untuk diri korang. Okay, saya rasa tu je lah pesanan saya. Okay, terima kasih Abang Daniel. Minta maaf line internet dia tak berapa okay sangat. Kadang-kadang lag macam tu lah. Okay, tiba-tiba loading je kan. itulah cabaran kita belajar secara online ni. Faham, don't worry. Tapi saya dah ambil banyak ni tips-tips awak ni. Saya rasa adik-adik ni pun mungkin ambil juga okay. Boleh ambil tips-tips yang Abang Daniel beritahu ni. Antaranya adalah apa? Kalau awak rajin, mesti boleh kan? Yang penting rajin. Dia tak ada, Abang Daniel kata dia apa? Dia tak ada orang ni pandai ke bodoh. Tetapi hanya orang rajin saja yang boleh berjaya. Betul. Itu antara tips yang saya rasa sangat-sangat betul lah. Okay, bukan 100%, memang 200% lah. Kalau kita rajin je dalam apa sahaja bidang, tak kira lah belajar ke, kerja ke. Kalau kita rajin, insyaAllah kita dapat something. Okay? Okay, apa lagi? Banyak ni okay, yang saya tahu pelajar sistem 2 semester, kita bagi video kan? Kita bagi video untuk kuliah. So don't worry, walaupun you all tengok video, actually video tu boleh tengok banyak-banyak kali. Kalau tak faham, tanya. Jangan risau, jangan malu. Cuma saya faham, yelah nak tengok video lama-lama kan, boring juga. Tapi macam Abang Daniel kata, video tu sebenarnya dalam video tu banyak tips-tips yang awak boleh dapat. Okay, so tak apa. Video tu boleh ulang banyak kali. Okay, jangan risau. Okay, apa lagi tips Abang Daniel bagi tadi kan? Dia dah tengok, mula tengok video, lepas tu buat tutur, lepas tu dapatkan latihan. Kalau tak cukup daripada pensyarah sendiri, boleh tengok daripada kolej-kolej lain. Kan, you all mesti ramai kan kawan-kawan kat kolej lain. So boleh je, tak ada masalah. Kita satu Malaysia sama je, okay? And then apa lagi? Okay, waktu katalah dalam kelas kan, dalam kelas tutur tu, madam ajar-ajar tu tak sempat nak salin. Apa Abang Daniel kata tadi? Screenshot dulu kan, screenshot dulu and then lepas tu barulah kita tanya pada pensyarah ataupun kita cuba buat dulu berulang kali ataupun kita tengoklah video tu, tengok kan, insyaAllah dapatlah something. Okay, apa lagi? Satu lagi yang saya rasa macam you all kena buat, iaitu yang pertama adalah ikhlas. Betul. Kita dalam nak belajar ni, dalam nak mencari ilmu, keikhlasan tu penting. Tapi nak cari keikhlasan tu memang susah. Kadang-kadang ikhlas tu datang kemudian kan. Mula-mula paksa diri. Pada saya, yelah belajar ni kalaulah kita meninggal kerana kita tengah belajar, itu pun antara mati syahid kan. Itu pun antara mati syahid. Yang saya rasa tak susah nak buat, pergi belajar. Kalau kita meninggal pun kerana kita belajar, mati syahid dah. Kita ada pelajar sesi lepas juga. Pelajar perakaun ke saya tak ingat. Dia sakit. Dia kena cancer. Okay, dia kena cancer. Tapi semangat dia nak belajar tu macam orang sihat. Awak tahu? Macam orang sihat. Dan dia meninggal saya rasa sebelum final. Saya tak sure ke selepas final. Dia meninggal. Dah meninggal lah pelajar tu. Okay. InsyaAllah. Kalau kita ikhlas, mula paksa lah diri. Memang ikhlas tu susah nak cari. Okay, susah nak cari. Tapi tak apa, kita paksa. Paksa lama-lama benda tu dah jadi kebiasaan dan kita ikhlas lah. Alright, kita akan ikhlas buat something tu. Okay. So
So saya rasa banyak soalan ni yang kita boleh jawab. Boleh keluarkan semua panel-panel untuk kita menjawab soalan. Okey, kita dekat Syamina, Abang Daniel dan Abang Aizad. Okey, apa antara soalan-soalan yang kita boleh highlightkan? Ada yang tanya tu, malam-malam Kak Matrik buat apa? siapa nak jawab? Malam-malam you all buat apa ada yang nak jawab? Siapa-siapa lah jawab. Malam-malam you all buat apa? Ke tidur je? Hello? Okay, saya lah jawab. Okay. Okay, malam-malam biasanya selalu buat soalan tutorial. Homework lah yang lecturer dah bagi. Kemudian saya suka untuk recall balik apa yang dah belajar dalam kelas. Recall ni contohnya kita keluarkan satu kertas kosong and then salin balik apa yang kita faham dalam kelas. Bukan yang kita baca dalam nota, apa yang ada dalam ingatan kita. Macam tu je lah. Betul-betul. Kadang-kadang bila kita belajar ni, dia tak ada nota, dia tak ada apa ilmu tu bukan dalam nota lecture, betul? Kadang-kadang dalam apa yang cikgu ajar tu, okey cikgu pertama kena buat apa, kena buat apa. Yang tu kadang-kadang kita kena salin dan itulah tips dia. Okey? Okey, next. Dia kata macam mana nak buat study group online-online ni? Apa you all buat? Macam mana study group? Secara online. Boleh saya jawab anda? Boleh. Kalau macam saya ada group saya, dalam group saya tu ada 5 orang. So untuk lepas je habis kelas macam petang ke apa, kita orang akan buat Google Meet. So kita orang akan discuss balik apa yang kita orang belajar untuk hari itu. So in case dalam group tu ada yang tak faham, so kita orang akan support each other lah untuk bagi student tu faham balik. Itu kalau macam saya selalu buat lah untuk yang study group. Untuk yang online lah, kalau face to face kita orang boleh lepak satu table buat kerja sama-sama macam tu. Kan, betul-betul. Sebab kita secara online ni kan memang tak boleh jumpa muka dan mungkin adik-adik ni tak kenal lagi kawan-kawan dia tau. Sebab diorang memang masuk-masuk tu tak jumpa kan. Macam tu kat rumah masing-masing tak boleh jumpa depan-depan. So don't worry, boleh buat Google Meet. Jangan malu-malu. Contact je kawan-kawan yang nak belajar, yang tak nak tu tak yalah nak paksa sangat kan. Kalau dia rasa nak insaf tu dia akan join lah. So mula-mula cari dulu kawan-kawan yang nak belajar, betul? Lepas tu kita buat Google Meet, kita ajak. Betul lah tu. Okay. Okay, ada yang tanya Kak Syamina modul apa? Saya modul 1. Ya, betul. Dia modul 1 eh. Okay. Ada lagi tak soalan-soalan lain eh? UPS ni macam mana? Macam exam pertengahan tahun kat sekolah menengah ke? Macam mana UPS tu? Saya jawab madam. Okay boleh. UPS tu apa ni, ujian untuk apa ni bab-bab yang korang dah belajar. Dia apa ni akan ada test lah, lepas korang belajar tu akan ada test dan akan di apa ni markah UPS tu akan masukkan dekat dalam sistem kerimak korang lah. Sebab itulah UPS ni penting dan korang kena score. Soalan UPS senang je. Betul. UPS senang je kan. Dia CLO1 dan CLO2 iaitu macam pengetahuan macam tu je lah, tak adalah sampai nak kena yang susah-susah tu. So don't worry. InsyaAllah senang je. You all lagi senang sekarang ni adik-adik sebab UPS sekarang insyaAllah objektif. Dia orang dulu subjektif tau. Tak tahu soalan tu habis kosong. Tapi InsyaAllah bila objektif ni nak tak nak jawapan dah ada, pilih je kan. Okay ada lagi tak? Nak tanya hafal tu penting atau nak buat latihan yang banyak tu lagi? Okay, ada yang tanya tu penting ke nak hafal tu ataupun banyak buat latihan bagi semua subjek? Okay, mana? Siapa nak jawab? Saya jawab. Okay hafal tu penting untuk
kita hafal formula yang takkan keluar, yang tak ada diberikan dalam this formula dalam exam. So this formula dalam exam ni kita sebenarnya boleh dapat. Cari je dekat mana-mana group Telegram ke. And then dia akan bagilah. Tapi ada list formula yang yang tak diberikan dalam exam. So yang tu memang kena hafal lah. Contoh macam, saya tak ingat lah apa. lepas tu, especially maths. Maths kena banyakkan buat latihan. Kalau kita tak banyakkan buat latihan, so kita tak tahu macam mana bentuk soalan dia macam mana. Contohlah, kalau subjek lain macam yang biology kan banyak hafal kan. So yang tu memang kena hafal lah. Betul-betul. Sebab kita subjek lain-lain kan. Kita ada bio, fizik, kimia, math, sains komputer. So tips untuk math adalah banyakkan latihan. Okay. Kalau macam bio, subjek membaca, kena hafal lah. Kalau you all tak hafal macam mana nak jawab kan. Kena lah hafal. Tapi matematik ni tak adalah banyak sangat hafal kan. Buat latihan insyaAllah soalan tu lah yang akan keluar. Means bukanlah soalan tu tapi ala-ala soalan tu. Okay. Ada lagi tak soalan-soalan lain? Okay. Lagi ke soalan lain? Nak tips mat boleh. Tips tu yang tadi tak apa, boleh tengok balik lah nanti video-video kita. Macam mana nak motivate diri kalau tiba-tiba ada rasa malas? Betul tu. Macam nak motivate diri ni? Okay, macam jawab ada. Okay. Okay, kalau macam saya macam saya cakap tadi, saya student yang tak suka maths. So kalau ada subjek maths saya akan terus auto malas. Tapi macam tadi ada Abang Daniel cakap, sampai bila kita nak gagal kan dalam satu subjek tu. So korang kena cakap kat diri korang sendiri. Korang cakap sampai bila aku nak kat bawah. Mesti kita ada macam keinginan nak berada di atas. Macam nak skor untuk subjek tu kan. So korang kena fight lah diri korang. Korang jangan manjakan diri korang sangat. Untuk korang motivate korang diri korang. Betul-betul. Kadang-kadang tu macam saya katakan, kadang-kadang kita kena paksa diri, betul tak? Bila kita paksa diri, insyaAllah lah benda tu akan melekat. Akan. Tapi sebenarnya kan, bila benda tu cabaran, bila kita dah hadapi cabaran tu, dia jadi kenangan manis, betul tak? Awak pernah terfikir tak nak dapat admit to A? Pernah tak terfikir? Kan? So, why not dekat matrik ni, dapatkan A? Dan actually kita orang bukan at math, okay, kita orang matematik je. So hilangkan pemikiran awak tu daripada math dekat matrik ni adalah at math tu susah-susah kan, lagi-lagi tak ambil at math. Saya risau media yang saya tak ambil at math, jangan risau. Kita orang kat sini matematik je, tak ada pun at depan dia tak ada, okay. Math biasa je, insyaAllah you all boleh, boleh buat. Alright. Bio, ada soalan bio pun. Okay, tak apa, kita jawab sikit lah. Apa tu? Bio study ikut CS ke? CS ikut tu apa? CS syllabus ke? Apa? CS? Apa maksud CS? Maaf, saya tak faham CS. CS tu apa? Okay, tak apa, nanti awak tanya balik lagi . Saya tak berapa, saya pun tak faham CS tu apa. Okay, ada lagi tak soalan-soalan lain? Ada lagi tak? Ada lagi tak soalan-soalan lain nak tanya? Ataupun ada kata-kata terakhir, sebab kita ada dah 9.10 dah. Kita sepatutnya habis 9.30, so tak apalah kalau kita habis awal pun, kan? So dalam 5 minit lagi saya rasa ada apa-apa nak share Kak Syamina, Abang Aizat, Abang Daniel? CS tu curriculum spec. Tapi curriculum spec memanglah kena ikut kan? Kita tak pernah keluar daripada apa yang kita, contohnya tajuk tu ada 10 lah kita kena belajar kan? Dan semua benda yang ada dalam CS, kalau CS curriculum spec tu lah yang awak tanya, memang ada dalam tu. Okay, kita akan belajar semua yang dalam tu. Okay, kita sambung tadi. Kak Syamina dulu ke atau siapa-siapa?
untuk saya rasa bolehlah kita slow untuk mengundurkan diri. Ada tips-tips yang terakhir kan, nak share apa-apa lagi? Saya cakap eh. Ah, okay. Okay, study ni kita kena enjoy, nak lagi maths. Enjoy je buat maths. Saya suka buat maths kalau dengar lagu. Lagu, okay, search je dekat YouTube, Lofi, mesti korang tahu kan. So lagu tu dia relaxing, so sambil buat maths tu kita enjoy buat maths. And then kata-kata terakhir, don't give up, buat yang terbaik. Study smart, jangan study hard. Okay, thank you. Okay, terima kasih Kak Syamina. Seterusnya, Abang Daniel dulu ke ataupun Abang Izzat dulu? Saya dulu Amir. Okay, Abang Izzat dulu. Bagi Daniel dulu Amir. Oh Daniel, okay. Okay, kita pergi ke Abang Daniel dulu. Okay, korang kalau korang rasa apa ni topik tu susah, korang apa ni boleh relax dulu. Korang tengok topik lain. Sebab apa ni tak boleh nak bazirkan masa kan. So kalau korang dah kuasai topik lain, baru korang boleh tengok topik yang susah tu. Dia akan spend banyak masa lah kan. So korang boleh apa ni tengok topik tu sambil relax-relax sikit, macam tu lah. Betul. Kadang-kadang memanglah dalam kalau kita belajar ni adalah sesuatu bab yang kita tak suka ke, bukan tak suka lah, macam susah, kita rasa susah kan. Macam Kak Syamina kata tadi, limit, susahnya limit tu kan. Tapi jangan kita buang masa, kita ada banyak lagi topi-topi lain, okay, untuk kita ni. Minta maaf lah ya, tiba-tiba ada tangan muncul pada tepi tu. Macam ni lah belajar online kan, tiba-tiba anak datang kan. Okay, terima kasih Abang Daniel. Untuk Abang Aizat, ada lagi tips-tips ke apa benda? Saya nak bagi suggestion sikit lah untuk yang macam mesti ada lecturer akan bagi video dekat YouTube kan. So kalau korang nak savekan data korang boleh download dulu video tu and then korang boleh tengok banyak kali. Kalau korang tak download, then kalau korang tengok banyak kali dia akan makan data korang. So nak jimatkan data korang, better korang download dulu. Lepas tu kata-kata semangat yang saya nak cakap, korang buat je sehabis baik korang. Sebabnya ada satu ayat ni, perjalanan yang jauh tu bermula dengan langkah yang pertama. So kalau korang tak buat langkah yang pertama, korang takkan sampai lah dekat tempat tu. So tu je lah daripada saya. Terima kasih. Saya rasa saya ke yang terlost. Okay, terima kasih Abang Izzat. Betul tu. Kita kena mulakan dengan langkah pertama kan. Kalau kita tak mulakan, sampai bila pun kita takkan berjaya. Okay, kita kena start. Kita paksa diri. Kita kena mulakan. Kalau biasa awak belajar sambil baring, mungkin boleh belajar sambil duduk kan. Sebab saya tahulah mungkin pengalaman daripada anak sendiri kan. Belajar secara online ni tak nampak. Cikgu tak nampak pun kita kan. So boleh lepak-lepak. So kalau kita rasa selesa belajar sambil baring, cuba kita duduk. Kan, paksa diri dengan duduk. Ataupun kalau kita tak suka dalam bilik kan. Biasa dalam bilik buat apa? Tidur kan. Okay, cuba keluar daripada bilik, cari satu tempat lain untuk kita belajar. Kita kena paksa diri buat something yang kita tak suka. Tapi lama-lama kita akan suka benda tu. Okay. Dengan lagu sendu ke masa buat? Pastinya kan. Abang Izzat dengan lagu apa Abang Izzat? Lagu rock ke? Saya mana-mana lagu boleh. Betul-betul. Kadang-kadang kita kalau buat mat ni dengan lagu yang diorang panggil sendu tu, ngantuk betul tak? Kita kena dengar lagu rock ke, ikutlah apa yang you all suka. Cuma janganlah dengar lagu tu sampai lupa ke mat tu kan. Dengar lagu, last kali salin lagu pula. Bukan salin buat matematik tu. Fokus utama tu penting. Mana yang fokus kita lebihkan fokus. Okay. Alright. Ada lagi ke yang soalan-soalan lain sebelum kita berakhir ni? Dah 9.25. So saya nak ingatkan balik, kita selepas ini kita akan ada slot main game. Main game lah eh.
game ataupun quiz. So kita ada empat game, iaitu pertama XYZ of KMPH, yang kedua Math Mind Benders, and then kita ada Bring It On, dan yang terakhir Who Wants to Be a Math Billionaire. Okay, susah juga nak menyebutnya. Okay, so siapa-siapa yang tak sempat nak join, sebab ada game yang dah dah ambil peserta, tapi ada lagi yang boleh join sekarang. So selepas ini kita akan bermula pada jam 9.30 untuk bermain game. So you all lepas ni have fun main game, seronok, dan untuk Kak Syamina, Abang Aizat dan Abang Adina, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi pengalaman, cabaran, bagi tips nak belajar dekat matrik kan. Terima kasih banyak-banyak dan semoga kita berjumpa lagi di lain masa, and all the best untuk dekat universiti nanti. Sebab saya rasa dekat universiti pun sekarang ni masih lagi secara online. Ada student saya dah 2 tahun dah dia duduk kat rumah aje kan. Tak pergi pun lagi kat universiti. So nanti saya rasa mungkin you all pun akan mengalaminya lah untuk first semester ni. Nanti kita tengok macam mana, kita doa lah semoga pandemik ni cepat-cepat berakhir, dan kita boleh belajar macam dulu balik. Okay, itu sahaja kata-kata daripada saya dan Kak Syamina, Baniannya dan Abang Aizat. Good luck untuk main game nanti. Okay, berseronok lah main game. Okay, so saya rasa itu sahaja dan masa pun dah 9.27 dah. So terima kasih semua. Bye. Ah tu kita ada Sir Effie di. Okay. Bye semua. Okay, bye. Bye-bye. Thank you guys. So enjoy game lepas eh. Okay. Join slot online game slot 3. Okay, yeah, bye-bye. Betul. Thank you bye. Pada Samina, Aizat dan juga Daniel eh. Okay. Welcome, sir. Welcome. Nanti kita belanja, kita belanja mamak. Mamak secara online ke apa? Secara banyak Okay, bye sir. Okay. Bye. Terima kasih, Noin. Thank you, madam. Thank you, sir.